Selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe dan kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera kalau ada video baru. Aku Hari Wikitama. This is my way. Bus. Aca. Nahi. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Ade Wikitama. Siapa nih di sini penggemar film India atau sering disebut juga film Bollywood yang bagaimanapun suasananya tetap aja nari, goyang. Dan sepertinya itu memang jadi salah satu ciri khas film India. Dan selain itu, aktor dan juga aktris yang tampan dan juga cantik seolah juga menjadi salah satu daya tarik untuk para penontonnya. Di video ini, aku akan membahas tentang seputar film India, yaitu tentang aktor dan aktrisnya. Aku akan menyebutkan 5 aktor dan juga 5 aktris yang paling populer versi aku. Dan tentunya juga tampan dan cantik. Langsung saja aku akan menyebutkan 5 aktor yang paling populer. Siap saja mereka? Check this out! 1. Akshay Kumar. Amir Khan. Hrithik Roshan. Salman Khan. Dan yang terakhir, 5 adalah Shah Rukh Khan. Itulah tadi 5 aktor yang paling top menurut aku. Kalau menurut kalian, mana nih yang paling tampan dan juga keren? Atau kalian juga punya jagoan sendiri? Tulis ya di kolom komentar biar aku tahu dan juga menambah wawasan. Di video sebelumnya, aku sudah menyebutkan 5 aktor yang paling top menurut aku. Nah, untuk saat ini, aku akan menyebutkan 5 aktris cantik yang paling top juga menurut aku.
aku. Siapa saja mereka? Check this out. 1. Rani Mukherjee. Kajol. Karina Kapoor. Anuska Sharma. Dan yang kelima, Preti Zinta. Lima aktris cantik India yang paling top udah aku sebutin. Kalau kalian setuju nggak nih sama pendapat aku? Mana yang paling cantik? Atau kalian punya nama-nama sendiri? Punya jagoan-jagoan sendiri? Kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Biar aku atau penggemar film India yang lain bisa tambah pengetahuan. Sekian video dari aku. Kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Aku Adil Kitama. This is my way. Us. Terima kasih. Selalu support channel aku dengan like, comment, and share. Us.